Okey, boleh ulas sikit rombakan kabinet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Saya rasa dah cukup tahu mana PM buat tu. Kira reshuffle kabinet ni, kira it is not major but it is important, di mana 5 menteri baru ya. Lepas tu ada pertukaran menteri-menteri ya. Dan ada satu pengguguran menteri dan 2 timbalan menteri. Saya rasa PM pun dah keluar satu kenyataan bahawa kalau boleh kabinet yang diwujudkan semalam ni boleh bertahan selama 4 tahun lah. Maknanya ada PM ingin untuk melihat prestasi ya. Kita tahu bahawa tahun ni bajet tahun hadapan ni merupakan bajet yang paling terbesar lah yang telah diluluskan. Maksudnya dia kerja untuk bekerja untuk negara, untuk menjana ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga kementerian telah dipecah ya, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital ya, termasuk juga Kementerian Komoditi ya. Jadi semua ini kalau dibandingkan dengan apa ini, composition numbers of cabinet members masih lagi kurang lah daripada masa PRU yang ke-14 apabila kita terima 3 Perdana Menteri. Kabinet semua 70 orang ya. Apabila dah terlampau ketat, terlampau padat, dibagi status duta ya. Itu yang Tok Guru Jadi pun dapat di duta ya. Banyak hari lah. Jadi saya rasa ada juga dibawa masuk seorang academician dan juga menteri keuangan 2, seorang profesional ya. Jadi ahli seorang profesional yang kita tahu mempunyai kepakaran bahagian menjaga investment ya, CEPF. Ini semua dengan ada gandingan sekali ini, begitu juga alhamdulillah ya, Datuk Sri Johari Gani juga daripada Wilayah Sekutuan telah dapat menjadi Menteri Komoditi ya. InsyaAllah lah, terima kasih ya. Kami Wilayah Sekutuan ada juga lah Menteri ya. Tapi walaupun kita ada Menteri Wilayah, Menteri Wilayah Sekutuan ni kami dah banyak ya dapat munafaat lah. Menteri Wilayah Sekutuan ni kalau kami warga wilayah ni, warga kota ni pandang Menteri Wilayah ni macam kami ni ditakbir oleh Menteri Besar lah. Apapun saya percaya ada 7 negara dan reformasi kerajaan dan untuk menambah baik tata kelola kerajaan, bagi tujuan untuk mentadbir negara dengan lebih efisien. InsyaAllah lah, tahniah lah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah membuat satu reshuffle kabinet yang saya rasa buat ketika ini ya,
bahawa kita akan dapat satu keputusan yang positif. Itu adalah pandangan saya. Sekian. Terima kasih.